Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Umam Tipi. Gimana kabarnya Anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Terabox. Nah, jadi di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara memindahkan file game atau file-file besar yang ada di HP kita ke aplikasi Terabox ini. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik. Nah, jadi cara memindahkan file-file besar atau file yang ada entah itu dalam bentuk video ataupun file game kalian, dalam bentuk data game kalian atau data aplikasi game kalian, entah itu game Free Fire, Mobile Legend, GTA dan sebagainya, guys. Nah, di sini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Terabox kalian. Nah, jadi di aplikasi Terabox ini sudah menyediakan yaitu 1 tera lebih ya, guys. Data secara free ya guys, atau penyimpanan secara free yang bisa kalian gunakan secara gratis. Nah, jika kalian mau yang lebih besar yaitu 2 TB, kalian juga bisa aktifkan, akan tetapi kalian harus berbayar guys atau premium. Nah, di sini untuk caranya langsung saja kalian masuk ke bagian file ataupun beranda ini, setelah kalian terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, di sini kalian tinggal klik pada bagian plus ini. Nah, kemudian kalian pilih unduh. Nah, ini ya guys. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini kalian tinggal cari file kalian itu dalam bentuk gambar, audio, video, dokumen atau file besar minggu ini yang kalian bisa upload ya guys, atau unggah atau pindahkan ke aplikasi Terabox kalian. Nah, di sini juga kalian bisa mencarinya di file kalian di aplikasi Google Drive kalian yang didaftarkan menggunakan akun email kalian. Nah, di sini saya contohkan dengan file besar ini. Nah, di sini file besarnya itu ada berupa video-video ya guys, dan di sini ada pun Hike Domino Island ya guys aplikasinya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja langsung ya guys. Nah, ini sudah ditambahkan ke daftar transfer. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat Hike Domino aplikasinya sudah ditransfer ya guys, atau sudah dipindahkan ke aplikasi Terabox kita ini. Jadi kalian tinggal tunggu saja prosesnya ya guys, pemindahannya. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara memindahkan atau transfer atau cadangkan file game ke aplikasi Terabox. Jadi kalian tinggal coba saja dengan file-file game lainnya, kalian tinggal tunggu ya guys. Oke, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial teman-teman agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Sekian dari saya, goodbye.